Beginilah suasana malam puncak perayaan Disnatalis FKIP Untan yang ke-36, Minggu 10 Maret malam. Ratusan penonton yang mayoritas mahasiswa tumpah ruah di lapangan menyaksikan berbagai pertunjukan seni dari para mahasiswa. Selain itu juga, terdapat penampilan spesial dari Sisbro dan Ivan Seventeen yang sukses menyihir para penonton untuk bernyanyi bersama seperti lagu Menemukanmu dan Jaga Seluruh Hatimu. Acara puncak Disnatalis FKIP Untan sendiri mengusung tema Energy Generation. Tema tersebut berasal dari angka 36 yang merupakan usia FKIP Untan, di mana huruf E dari Energic diganti dengan angka 3 dan huruf G dari Generation adalah angka 6, dengan maksud generasi sekarang harus lebih energik untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Malam puncaknya malam ini ada malam penganugerahan untuk para pemenang lomba dan ada lomba kompetisi juga, jadi belum bisa ditinggal, harus ada malam penganugerahan mahasiswa berprestasi. Jadi berprestasi yang mewakili FKIP Untan Tanjungpura. Harapannya untuk FKIP ya, FKIP Universitas Tanjungpura ya, semoga semakin jaya, tetap menjadi tempat pencetak para pendidik bangsa yang bakal mendidik para siswa-siswi di Kalimantan Barat. Sementara itu, para personil Sisbro dan Ivan Seventeen turut mengapresiasi gelaran tersebut, di mana bentuk kreativitas mahasiswa terhadap kampusnya ditandai dengan pentas seni serta kegiatan sosial. Tanggapan acara di seperti ini tuh maksudnya bagus, dalam arti istilahnya kawan-kawan yang ada di kampus ini gitu, yang kuliah di sini gitu, istilahnya peduli gitu, apalagi ini membawa charity gitu kan, mudah-mudahan hasil dari pendapatan ini bisa dialokasikan ke tempat yang benar gitu, artinya mereka masih peduli dengan orang lain dan ada hiburan juga, itu sangat bagus. Memberi apa sih, kayak memberi wadah lah seniman-seniman untuk kembali menunjukkan karya-karyanya, kembali beraksi sambil berdonasi, beraksi sambil berdonasi. Ya pasti ini kan acara yang memang mengapresiasi bentuk seni, salah satu yang banyak sekali. Ya mudah-mudahan maksudnya ya beginilah harusnya ruang-ruang belajar mengajar. Jadi selain belajar mengajar secara akademis, tapi juga ada apresiasi terhadap mahasiswa-mahasiswanya yang memang punya bakat seni, berbagai-bagai sering lagi acara seperti ini gitu, karena menyalurkan bakat, menghindari anak-anak muda mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang memang dirasa kurang, kumpul-kumpul, cuma kumpul-kumpul habis itu melakukan kegiatan yang negatif, jadi mudah-mudahan lebih sering lagi. Sebelumnya Disnatalis FKIP Untan dirangkai dengan seminar PBG, marketing, karnaval hima dan UKM, jalan santai, permainan rakyat, dan berbagai perlombaan, serta donasi yang ditujukan ke Desa Palapasan dan SD Negeri 12 Sungai Durian, Ambawa. Dari Kota Pontianak, Riko Chandra, Rizky Kurniawan, kontributor Berkat TV.